Sudah sore, ayo masuk ke rumah. Yang dari ibu. Oke. Makasih, Mas. Bawa adikmu ke kamarnya ya. Ayo, Jane, aku antar kamu ke kamar ibu. Ayo temenin aku main boneka. Oke. Kapan ya Jin bisa lepas dari obat ini? Parfum favorit ibu.
bawa adikmu ke kamarnya ya. Andai saja ayah masih ada. Ini waktunya memberi makan Poco. Kuharap dia tidak kabur lagi. Ayo temenin aku main boneka. Oke. Kapan ya Jin bisa lepas dari obat ini? Bawa adikmu ke kamarnya ya.
Maaf nak, ibu melamun. Ayo bu, mulai ceritanya. Iya nak, kita mulai ya. Yeay. Itu buku baru ya bu, kok aku belum pernah lihat. Ini album foto kita, sudah lama ibu menyimpannya. Oh. Wah, itu ayah. Iya. Ayah keren kan? Iya bu, ayah sangat keren. Kalian tahu tidak? Dulu, ayah tidak diterima di desa kita. Kenapa bu? Karena ayah berbeda dari yang lain nak. Ayah bukan berasal dari sini. Jadi, ayah berasal dari mana bu? Ayah berasal dari tempat yang jauh dari rumah kita. Wow.
Walau begitu, kakek tetap baik kepada ayah. Kakek melihat sesuatu dalam dirinya. Oh, makanya ibu bisa nikah sama ayah ya? Iya, nak. Suatu hari, desa kita mengalami krisis pangan. Hasil kebun dan sawah kita semuanya rusak. Namun, ayah menemukan solusinya. Dengan dukungan kakek, ayah mencoba meyakinkan warga untuk mengizinkan ayah membantu mereka. Akhirnya ayah berhasil mengembalikan keadaan desa seperti semula. Ayah hebat ya, Bu. Iya, ayah kalian sangat hebat. Karena itu juga, dia dipercaya menggantikan kakek sebagai kepala desa. Tapi sayang, semua itu tidak lama. Saatnya tidur, nak. Alvin, tidur, nak. Iya, sudah Bu. Malam. Sudah lagi. Oh, ada empuk. Dek, empuk. Jangan main jauh-jauh. Nanti ibu marah. Sini. Ada laba-laba. Kamu lihat, pesawatnya mau masuk. Apa itu? Hei, mau kemana? Tunggu! Awas! Apa yang terjadi di sini? Semua ini terlihat tidak asing. Dikunci. Boko kemana? Aku belum coba menerbangkannya.
Ini koran kemarin. Aku suka belajar dengan Bu Sumarni. Dia guru favoritku. Bu? Kamu cukup mengganggu, Jen. Hah, di situ rupanya kau teman. Aku lupa pernah menggambar ini. Bentuk yang aneh. Ini buatan Jane. Poco kemana? Aku ingat
ketika Jin menyembunyikan kapalku ini, mereka terlihat masih muda. Ibu. Aku tak bisa melihat apapun. Aku tak bisa melihat apapun. Sudah tidak ada yang memainkan ini sekarang. Aku tak bisa melihat apapun. Darah siapa ini? Apa yang terjadi? Ibu?
Apa itu kamu, Jane? Iya, kenapa, Mas? Kamu terlihat berbeda. Oh, ini hanyalah bentukku yang lain. Baiklah. Mas, tadi ada yang datang. Wajahnya seram. Iya, seram. Ibu juga menghilang setelah ada ribut-ribut di dapur. Aku takut, jadi aku sembunyi. Ini KTP ibu. Aku butuh bantuanmu, teman. Sepertinya ayah pernah melakukan sesuatu dengan ini. Ayah selalu membawa ini kemana saja.
ada yang datang. Wajahnya seram. Gak beneran. Aduh, kenapa semua pintu di rumah ini terkunci sih? Mas, aku mau bonekaku. Tapi aku pengennya sekarang. Itu nyangkut di pohon. Sepertinya aku lupa dan meninggalkannya di sini. Boneka ini membuatku merasa dekat dengan ibu. Hei, lihat, ada kunci di bonekaku. Sepertinya begitu. Jangan sampai aku menyentuhnya. Terlalu gelap, aku butuh cahaya.
suasana malam ini terasa berbeda. Mas, tungguin aku. Wow, kenapa kembali menjadi seperti itu, Jane? Aku jadi seperti ini jika aku di luar zona aman. Oh, begitu. Kita mau kemana, Mas? Aku belum pasti. Kita coba cari ibu di desa dulu. Baiklah, Mas. Kenapa, Jane? Aku ngerasa gak enak. Kita udah susah payah keluar dari rumah, Jane. Tapi... Apa itu tadi, Jane? Gak tahu, masih gak percaya. Abisnya kita harus cari ibu, Jane.